Thank you.
Gerama tuh. Tapi dengan cerita, kalau second best ni kan, surat dia 12-10. 12-10. 12-10. Kira kalau ada KJRN, KJP kan, minta biodata, ha, tu dekat dah. Dekat dah. Dia ada minta macam, dia bagi borang, borang biodata. Tapi dalam bahasa Inggeris, borang dia. Ha. Maknanya kalau dapat surat tu, so isi, ha, maknanya dalam 2-3 minggu tu keluar surat. Betul-betul saya ingat anak-anak nak bang. Masa tu dia main demam. Dia masa dekat tapi budak-budak ni dia itu itu dia main U12 dekat dalam kami. Bukan jadi tim cari ke seorang? Siapa? Anak. Oh, kita tengok Jasmine tu duk cari mana parent kelantan mana cari saya. Oh, kukuk. Dia tanya Jasmine, Jasmine. Eh, mana? Tak. Eh, di Kelantan. Tak tahu. Hujung. Oh, cari tu lah. Ah. Dia terus cari kan? Masalah tu ni. Ambil nombor bagi nombor lagi tak ada. Dia pasal apa? Jadi dia ada final tau. 11-10 ni. Dia akan panggil untuk final untuk Malaysia. Untuk Malaysia sebab tak pernah pergi lagi kan. Pergi kan? Pernah pergi dah? Hari ni ada 2 orang. Pergi? Sedang 3 orang. Pada 2 orang. Tapi kalau dapat nak pergi mana? Tapi kalau dia sama baru bagus macam ni lah bang. Kerajaan dengan swasta. Iyalah swasta. Tapi swasta pun bagus. Kalau itu swasta lebih bagus lagi. Lagi bagus lagi. Tapi kalau saya ni kan, ni surat tak hantar lagi saya pun. MD pun tak hantar surat setuju lagi. Dia bagi 2 minggu. Last kali saya tanya kawan jugalah. Dia orang taping kan. Nizam ada. Tu Nizam ada. Dia kata apa? Kalau saya anak saya jadi kita macam buat AMD lah. Tapi lepas tu dia pun suka jadi tiba. Aduh, tak tahu. AMD player tu saya tanya. Sebab jadi tiba masalah sekarang ni. Yang agent lah. Mula-mula agent cari saya tu. Dia masalahnya dia ada problem dalam mat tu. Dia ada dorman grassroot. Sebab pasal masa dekat Langkawi tu ada Melayu seorang, ada masalah dia seorang Jasmine kan? Jasmine dengan Diego. Kalau pasal ada lagi seorang malam tu dia pakai jaman nyamuk. Itu geng-geng Valencia. Valencia. Dulu kan ada kerjasama Valencia kan? Dia pun tak nak. Tapi KMK tak nak geng Valencia ni. Dia pun hak tahun ni saja. Tapi dia pun nak tunjuk cari bakat tu lah. Jadi kalau dia pun nak, Malaysia tak nak, oh payah juga. Dia lah masing-masing nak tunjuk lah kan. Tunjuk sport mana sporting yang bagus. Tapi dia skill facility kalau anak kita dapat 2024 tu, dia punya akademi siap. Kalah jadi kalah MD lah. Dia punya pusat latihan sebelah stadium. Sebelum muka tu. Eh, pening kepala juga. Dulu anak kurang sikit prepare nak training. Sekarang anak dah jadi rebutan, lagi pening. Betul tak? Lagi pening. Tambah macam ni kan, contoh macam siapa nama tadi? India tadi? So datang kan? Muti so datang. Memang budak ni memang ada apa nama tu? Ada talent dan dalam listed. Dan listed tu dalam senarai. Dan bila senarai pun kita sedap lah. Ada satu lagi. Tapi kalau JDT panggil tu, kalau pendapat saya jangan sayang luar. Relax. Kita lewat-lewat lah sikit lah. Kalau tak ada betul MD tak ada, saya fikir je tu lah.
Ha, sign lah. Dia nak tanda pun, nak tunggu 12.10. Ha, sebab baru 12.10. Sebab tengok cerita, Malaysia akan hantar bawah 9 ke bawah 12 terus ke Qatar 7 tahun ni. Maknanya skorti awal 20 player tu yang tu lah, yang tu pergi Qatar. So dia tu dia buat awal. Macam dia buat awal, dia akan bawa je 11 dengan 13 ke Qatar. Dah pegang kan dah? Dah pegang. Memang dia panggil dah. Tak. Budak MSM tu dulu kalau nak masuk MD dua cara. Satu NDP, satu MSSM. Sekarang ni dia dahulukan budak NDP. Dia ada kota lah, kota. Budak MSM mungkin 10 orang. Yang Malaysia ambian dari 19 ke 10 orang. 98 nanti kan, mungkin 10 orang. Tapi sekarang ni mereka tengah cari yang scouting ni, tengah cari U12. U12 banyak lagi. U12 Kelantan tak ada 2 orang. Betul lah. Kelantan budak nombor 10 tu bagus juga tu. Nombor 10 tu kan. Masuk. Dia memang turun. Sebab dia nak ambil awal. Sebab dia tahu MD pun dah masuk awal sekarang. Jadi kalau dia lambat MD. Jadi elok buat dia jadi saya tu lah. Cepat sikit. Ending tak tahu. Kalau ikut yang Pening tu kata, apa nama dia, pukul orang player tu suka masuk AMD. Kalau hang dapat first level lah kan, team A, jadi dia akan ambil juga dia tu. Sama juga. Cuma perbezaan gaji lah. Kalau pilih akademi, gaji dia kurang sikit daripada yang diambil daripada budak AMD tu lah. Itu beza dia. Bila anak jadi gini pun pening kepala juga tak? Dah ajian, nanti yang lagi pening apa tau? Assalamualaikum, yang tuan yang mulia, JDT. Boleh datang tak kerja kau? Tapi tak payah jotik dia lah. Mula-mula kita pergi sendiri. Yang kedua bang, tak mahal abang tak boleh dapat hantar. Kita punya apa? Sumber kewangan, tempat kepala ayah. Kurang lah kan? Bayar ni. Apa kedua tu? Bayar. Saya cakap kurang. Kalau boleh buat minta bantuan sikit ke apa kan. Dia bagi aku rumah dengan duit minyak. Betul. Demand sikit je tu. Maknanya kalau dia betul-betul bagi tu, memang betul-betul dia nak anak kita. Betul-betul dia nak. Dia hadir je. Dia hadir tak tengok pun. Kau geram tu. Kau bodoh je tu je. Tapi dia tahu dah budak ni dia tak tengok dah. Dia dah tahu dah memang dia talent kan. Dia janji datang, dia syarat dia. Tu budak nombor 15 tu. Berapa kali pun jadi 10 kali tu. Tak ada apa-apa. Tu yang last bet. 10 kali pergi. Tapi dia tak demand lah. Kali pergi. Bapak dia kepras juga lah. Tapi abang Diman lah. Kalau dia panggil kan, ayah dia bukan tak datang. Memang minat lah. Tapi pitih korang fikir kan. Masa nak jauh dia. Oh tak apa bang, kita boleh support sikit. Tapi ya, sign tak sign dia tak boleh kata. Dia tak paksa. Tak kata juga. Welcome. Dia tak rasa. Dia mentah.
Tapi insyaAllah dia ada potensi. Bawa ke daratan ni, sering buat. Dia ramai buka player. Banyak talent player. Tapi kadang-kadang dia tak kena dengan junior, tak kena dengan junior.